Yo everybody, welcome back. Masih bareng-bareng dan kali ini mari kita mainkan game 60 Seconds Reatomized lagi ya. Setelah di part sebelumnya gue kalah dengan pakai si Dolores saja. Sekarang mari kita coba lagi gameplay ini Apocalypse lagi mungkin ya. Kemarin itu kita pakai si Ted, tapi ujungnya pakai si Dolores. Pakai kita lagi aja lah. Difficulty-nya masih Fatman atau yang normal karena gue masih belum bisa menang kemarin. Yang gue suka dari game ini tuh banyak endingnya, a lot of ending and winning sequence. Pokoknya banyak banget ending sequence sama winning sequence -nya. Jadi ya asik aja gitu betul. Oke, gue pertama kita mungkin gue ambil ini dulu ya karena paling deket. Ini dulu aja. Oke, gue ambil supply karena paling dekat supply. Air mana air? Woi, ayo cepetan. Gue deketin ya. Aduh, kenapa nggak keambil sih? Timmy, ambil Timmy. Ambil kampak. Ada si ini ya. Wah. Siapa ini, Mary Jane ya? Mary Jane. Supply tadi udah banyak gua ngambil. Cuma tinggal air sama si Dolores. Dolores mana? Dolores kamu di mana? Aduh, panik gua. Ambil ini. Yes, mas. Dadah. Sip. Supply udah, terus senjata udah tadi. Walaupun kampak doang, tapi gua ngambil kopernya tadi. Semoga aja ada isinya ya. Mari kita lihat. Hari pertama, gue mohon please dapat yang bagus. Aduh. Nah, oke, di sini kita dapat map. Tadi udah gambar, radio dapat, ini dapat, supply banyak, dan ada ini gembok. Tadi emang gue ambil gembok sih. Oh, yang nambah ini doang apa peluru? Oke. Hari pertama kita skip dulu. Kita main cepet aja ya. Mungkin udah mulai intens itu ketika udah hari ke-5 biasanya, kalau udah mereka mulai lapar. Mary Jane has been silent today. Nah, gue udah belajar dari sebelumnya. Si Mary Jane kan di part sebelumnya tadi jadi gila ya. Gue ajak dia ngobrol sekarang. Karena gue juga udah baca-baca dari guide-nya ya. Kalau misalnya ada yang mulai gila tuh atau mulai penyendiri nolep gitu, mending diajak ngobrol. It's very thirsty and has to drink some fuel. Oke, mereka semua haus. Sekarang kita kasih minum. Still highly radioactive. Gue nggak ngambil medkit. Biasanya medkit ada di kamar mandi. Tadi jauh banget kita tempatnya. Tired. Oh, ini pada ini. Kayaknya nggak pada betah kali anak kita. Kalau tired ya istirahat aja. Santai. There's been some... It's about time. All this taxes. Oke deh, katanya ada kayak dropbox itu ya, dari lootbox itu dari militer. Mungkin gua ambil aja pakai itu biar nggak kena ini. Aduh, gas masih hancur, tapi kita buat ini sup banyak banget sama air 2 botol, lumayan. So inilah sepadan gitu. Lagi tim is not doing great. Oke. Harus diajak ngobrol terus biar nggak ini. Haus. Ternyata gue juga baru tahu ini. Diklik dari sini juga gitu, jadi nggak harus lihat statusnya. Haus semua BTW ya. Mungkin day 10 gue bakal coba keluar. Gue nggak ngambil mainan di sini, mereka bisa jadi ini nih kalau misalnya nggak dikasih mainan. Bete gitu. Dari bete dia bilang, aduh. Why dude, why? Ini juga aduh. Kalau udah crazy gimana nyembuhinnya? Gue cuma pengen ngirim Ted keluar, tapi dia malah jadi gila. Please lah. Sekarang yang haus siapa? Lapar. Timmy doang yang gak lapar. Geng. Oke, mari kita gebuk dengan buku ini. Buku ininya, pramukanya si Timmy. Please jangan hancur. Nah. Dan kita dapat sup lagi 1 biji. Lumayan. Yang lapar. Timmy udah yang lapar. The green food come from all the green food, that's not good. Ada ini cairan, mungkin gue skip aja. Apaan, gue benerin apa enggak ya? Ini kenapa anjir gue dapat achievement? Ini kenapa anjir? Jadinya, lu kenapa anjir kok jadi ungu? Oke, jadi udah triggers. What the hell? Oh, dia bermutasi gara-gara yang tadi pipa bocor itu, yang kuali hijau-hijau nggak gue benerin, jadi mungkin kena netes Mary Jane ya. Dia bermutasi gitu, anjay. Terus semuanya haus kecuali si ini, si Dolores. Coba si Dolores gimana sih? Dolores, Mary Jane, anjir. Gokil. Sister Souls Captain. Oke, mungkin besok gua kirim seseorang. Jangan, gua nggak mau ngambil resiko yang lain jadi mutan juga. Cukup satu aja si Mary Jane. Jadi gini aja. Dia gila nggak btw? Kalau saya ini di dalam sini. Ini lebih hangat daripada itu. World Founders. Timmy very hungry. Mungkin buat pertama kali Timmy ya, lu berangkat ya. Gue nggak ngambilin lagi, nggak ngambil apa namanya, nggak ngambil tas. Gue kasih map aja si Timmy. Kalau dikasih nyata gede gini kayaknya nggak mungkin juga ya, anak kecil ya. Nah, ada malah hilang. Kasih map aja biar bisa balik lagi. Mary Jane nggak, kalau ini diet food tuh kayaknya nggak terlalu ini. Mungkin gue kasih dia yang selanjutnya, di hari selanjutnya. Kita di luar ada yang kehabisan peluru dan dia lagi ngelawan kayak laba-laba gitu. Mungkin kita kasih aja ya, soalnya kita juga nggak punya peluru di sini btw. Terus jangan ditembak. Oh enggak. Kalau ditembak bahaya, gue nggak punya ini medkit. Oke, dia mungkin bisa melukai kayak gitu, tapi ternyata dia enggak. Dia emang bener-bener pure baik gitu, butuh bantuan. Dolores lapar, haus. Ted apa? Ted haus. Ada yang kasih makan karena banyak ini supnya. Harus sekarang. No, dude, ini yang decision yang bikin kita buat nyolong ini supply orang. Jangan. Timmy belum balik lagi. Apa yang terjadi? We're no bandit, oke. Aman semua. Oke, kita dengerin ini broadcast dari radio. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu gitu. Sinyal dari militer. Gue pengen dapat ending yang diselamatin oleh militer gitu ya. Ya, disturbing, masanya gimana? Kasih aja lah. Ring dari VR. Dolores, tolongnya angkat telepon yang di luar. Mungkin ada bantuan gitu. Please balik lagi Dolores. Oke. Timmy belum balik lagi. Udah hari keberapa ini? Katanya survivor yang lain juga gitu. haus semua kecuali si Mary Jane. Oke, harus tetap berusaha mendengarkan lewat radio dan bunyi radionya sekarang. Ada jawaban kah? Kita habis air, kita harus bener-bener ini si Timmy keluar. Nah, kalau kayak gini kan dijanjiin nih si siapa si militernya mau jemput kita, tapi entah kapan gitu. Dolores doang. Kita ada lubang, mungkin kita coba cek ya. Oh, Timmy balik lagi. Welcome back, Kedos. Oke, dia nemu ini. Lah? Radionya rusak tah? Tapi masih ada. Maafnya balik lagi. Oh, radionya yang tadi rusak, cuma sekarang dapat lagi gara-gara si Timmy bawa. Ted lapar, Timmy lapar. Mungkin gue besok kirim si Mary Jane keluar, saatnya kita lihat. Apa nih? Oke, kita dengerin ini musik. Mary Jane keluar deh, masalahnya kan dia jadi mutan, semoga jadi ya berguna gitu ya di luar sana, tahan radiasi segala macam gitu. Tadi tenang isang ini nolong crazy. Wih, Ted kembali, gue berhasil menyembuhkan kegilaannya. Nah, kita lihat yang lapar siapa aja hari ini. Hungry thirsty. Oke, jadi semuanya haus kecuali si ini. Gak bisa bawa ini senjata. Mungkin karena gila ya. Oke, go out, find your friends, cari temanmu Mary Jane. Wah, petanya rusak. Ada apa nih? Oh, katanya mereka si Tednya pengen BAB, cuma tisu toiletnya habis. Petanya dipakai dong. Let's see something ya. Oke. Selama ada air kita harusnya bisa. Oke, kita perbesar sinyal radionya. Aduh, rusak. Gue lupa, jangan diotak-atik radionya. Ntar gue benerin lah. Pakai skotbook harusnya bisa ya, dibenerin pakai skotbook. Oh, ada ini nih, si kucing ya, anjing apa kucing gitu yang di nongol dari gelap-gelap gitu. Gitu kan gue pernah nyoba tuh di part 1 part 2 gitu yang kita senterin. Timmy haus, Ted haus, Ted aduh haus semua. Iya, mungkin Dolores tahan dulu ya, please come on. Teleskop Robert. Si Timmy ngeliatin ini, katanya ngeliatin langit, terus memandang langit gitu. Apakah kita harus membiarkan si Timmy keluar? No dude, ini malam-malam, jangan disyukur. Bandit pada keluar jam segini. Bukan bandit, si rider. Kalau di post apokaliptik. Dehydration, oke. Lu udah dehidrasi, gue juga sama dehidrasi. Dan kenapa gue kasihnya air? Apa makanan? Timmy very hungry. Ya Dolores, please jangan mati kayaknya. Oke, kita suruh si Dolores yang keluar. Mungkin bisa menemukan sesuatu kah? Air. Ini jadi kribo gini. Dapat map baru lagi, oke. Udah 3 hari nggak pakai air. hari kelima mungkin ya dia mati. Aduh, ini yang di part sebelumnya gue juga nerima kotak kayak gini, cuma beracun. Gak bakal gue buka. Pengalaman saya, gue gak bakal terperangkap 2 kali, bro. Finally you are dead. Hari keempat dan dia mati. Aduh, ini tristis semua. Aduh. Mana kagak ada air lagi. Kasih aja lah makanan, nggak apa-apa. Kita hasil investigasi. Timmy, Ted, gue mau investigasi keluar. Semoga dapat air atau apa lu di sana. Siapa yang baik lagi? Mary Jane back dan dia bawa minyak air. Aduh, berguna sekali lu. Dapat center juga lagi. Tapi mapnya hancur. Oke. Yang penting sekarang udah dapat air. Air, makanan. Tenang, gue udah panik aja. Hari kedua masa udah mati kita. Kemudian. Oke, coba Timmy. Timmy kemana? Aduh, Timmy kemana? Masih terset. Oh, kita ternyata ngirim si Timmy keluar suruh main sepeda gitu, tadi gue baca sih. No dude, gue nggak bakal ngasih ini. Ini kan yang ini mah kucing. I knew it. Nggak bakal mau ngambil ending kucing lagi. Yang ada kucingnya Soviet agent. Timmy balik lagi. Good. But he come back. He's quite hungry. Timmy lap haus. Mary Jane lapar. Kita kirim si Mary Jane lagi keluar. Aduh, nggak tahu gue tadi apaan, nggak terlalu baca. Cuma yang gue baca sih endingnya tadi terakhirannya si Timmy mau kita suruh keluar dari shelter. Lu gila apa? Is quite hungry. Mary Jane nggak bakal gue kasih makan soalnya dia mau keluar ini. Ted lapar. Ted haus deh. Timmy nggak bisa dikasih. Oke, selamat keluar. Bawa lagi looting yang bagus ya. Kita cuma bisa bertahan sama ini lagi. 2 botol lagi. Timmy sate something. 1 botol lagi malah. Aduh, ada yang nawarin ini. Cuma gue nggak ada ini, nggak ada pistol. Udahlah, nggak ada yang bisa kita ditawarkan. Harusnya dia pergi hari ke 36 ya, kita harus bisa bertahan sampai hari 36 dengan supply segitu. Aduh. Oke, ada supply di luar dari tank. Mungkin ada supply di sana, kita kirim di ini. List ada. Semoga ada lagi ya supply. Kita nggak nemu apa-apa. Oh, kita dapat shotgun. Oke, nggak dapat makanan, dapat shotgun. Ted house. Shotgun sih rival. mana, man? Hey, that noise comes from below. Ada suara aneh dari bawah. Kita cek deh pakai senter, cek aja lah. Gak ada yang berubah. Nah, dapat peta lagi. Pesan udah 3 kali loh gue di game ini dapat peta, anjir. Timmy very hungry. Oke. Makan aja, makan, gak usah minum. Apa nih? Kayak ada suara hujan barusan. Ted is really thirsty. Aduh, air habis. You're getting to the escape. Aduh, ada ya. Udah mulai banjir nih. Kita harus bawa sesuatu, bawa barang yang harus selamatkan. Kita bawa peta aja. Soalnya nggak ada lagi, radionya rusak. Dan Mary Jane balik lagi. Please bawa air, bawa air lagi. Yes. Nice job. Dapat radio juga. Alhamdulillah. Gila, lootingnya bagus banget nih. Mary Jane lapar. Ted lapar. Kita kirim lagi keluar. It's no match for Mary Jane. Oh, bukan suatu halangan buat Mary Jane Westland. Tadi ada suara bunyi gitu. Gak ada sesuatu. Mary Jane quite hungry. Malu gak hungry. Kasih aja lah saat. Tapi jangan deh. Kan mau bertahan hidup. Mary Jane keluar lagi loh. Looting terus. Tapi untung dia ini ya, apa, walaupun dia bermutasi tapi dia nggak gila ya. Terus thirsty. Oke, semuanya haus, minum aja. Ventilasinya rusak, mungkin kita harus benerin pakai buku ini. Ada sesuatu yang nyangkut di ventilasinya katanya. Fair idea. Oke, benar. Ted began vented with something. Aduh, sakit dia. Yang penting bukan injuries. Injuries itu bisa mati. Kalau sakit bisa sembuh harusnya. Timmy lapar. Ayo kita nyalain lagi. Let's hope something come from radio. Hari 40. Nothing. Oke. Okay, better luck next time. Ada supply, ada di map itu ada hidden supply katanya, ada yang namanya hidden supply. Mungkin gue suruh si Timmy cek. Soalnya dari tadi kita oke terus nyobain sesuatu. Aduh. Kita menemukan sesuatu. Dapat checkboard. Oke. Kita dapat checkboard untuk Ted keep batuk-batuk. Ted harus minum. Timmy juga harus minum. Oke. Tinggal 1. Aduh, katanya mau nyukur tapi cuma ada kampak. Kalau gua kasih ini takut injuri. Udahlah, dimain aja. Masa nyukur pakai ini kampak. Gila, ada yang ngetok-ngetok. No axe, no chef, maybe another time. Oke. Ada yang ngetok-ngetok. Kita buka, walaupun dia bilangnya mau jualan atau menawarin beli batu apa enggak, tapi ya udahlah, buka aja lah, mungkin dia mau diantar baik gitu. Oh, emang pengumpul batu bacan gitu katanya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita bisa ditukar nih. Tukar inilah. Gue udah ini. Nah, Mary Jane back lagi. Welcome back. Anjir, banyak banget airnya. Makasih loh. Dapat harmonika juga. dapat makanan juga. Oke, lapar haus, manajemen lapar. Keluar lagi, keluar lagi loh, kita looting terus. Harusnya gue pakai si Mary Jane dari tadi ya buat ngeluting ya. Aduh, kelamaan nenden dia. Ted is still sick no longer. Oke. Ini gue kasih makan. Terus sekarang lu keluar ya. Sana cari. Aman semua, situasi hari ini aman. Ada dokter yang minta kasih air buat ini, buat iniin first aid kit katanya. Kita kasih aja lah, nggak apa-apa satu. Si Mary Jane baik lagi pasti dapat air kok. Semoga kita dapat first aid kit. Oh, dan tidak dapat apa-apa. Mungkin nanti kita bakal ini kali ya, dikasih lagi. Ted is really thirsty. Semuanya haus. Yang lapar Timmy doang. Oke. No dude, makanan gue cuma satu kaleng doang. Tenang. Masih D48, D50 mungkin si Mary Jane balik. D52 kali ya. Ted is thirsty anymore. Terus oke. All hands on deck, there are people to friendly. Aduh, nggak kelihatan kayak bersahabat. In fact, they promise event to date at least sebentar. Ada, kita pakai ini lah. Semoga biar nggak didobrak. Kunci. Aman. Udah dikunci aman. Oke. Bandit barbar tadi tuh. Baca nih Timmy, jangan sampai lu jadi gila nggak baca-baca buku atau ngelakuin sesuatu. Radionya nyala terus tapi nggak ini. Ted disenang dan Ted need water. Semuanya haus. Oh, katanya ada ini, militer udah ini nyampein kalau misalnya ada yang pesawat terbang kita harus nyalain ini sinyal pakai ini, apa namanya, si center. Oke, kita kasih center, semoga cepet kita ditolongin ya. Aduh. Mana lagi nih? Terus stick no longer thirsty. Oh, nggak ada. Dia nawarin buat nuker tadi, apa namanya, gembok. Nggak ada, kita nggak ada yang bisa ditukerin, jadi gua skip. Timmy should eat something. Oke. All hands on deck. Kok balik lagi sih kamu? Aduh. Mungkin gue tembak deh pakai rifle deh, nggak apa-apa. Berantem aja udah. Oh, Mary Jane balik lagi ya. Kita beku hantam ternyata. Dapat peluru, dapat air, dapat makanan. Oke. Ted lapar haus. Timmy haus. Keluar lagi bro. Ini favorite fucking Mary Jane harus balik. Oh ya, semenjak dia berubah jadi mutan kita nggak pernah ngajak ngobrol dia katanya. Mungkin kita ajakin ngobrol biar dia nggak terlalu ini. She said something that a Mary Smash. Wah, ini kayak hook smash ini. Oke. Dia haus apa lapar sih? Lapar ya. Oke, berangkat lagi. Sampai dia diselamatkan, lu harus tetap looting. Day 55, dia balik lagi day 61. 6 hari sih tadi, dari tadi gue udah ngitung. Skip lagi hari-hari biasa. Ada suara kayak bersin gitu barusan. Ted haus, Timmy haus dan lapar. All hands on deck. Aduh, ini balik lagi mulu barbariannya, gila. Berantem terus sama gue lah, buru dah. Unbreakable. 3 kali loh gila gue diserang. Dan dapat achievement unbreakable. Mungkin karena kita ngelawan terus kali ya. What if they come back? Gak ada senjata lagi kalau misalnya mereka baik lagi, please, gue mohon. Terus kan kita ada ini katanya di tong sampah kita ada kayak kecoa gitu, gebugin aja lah pakai buku Timmy. Dia terus close. Oh ternyata ada sarangnya di situ. Terus jangan guys, skip. Oh ini katanya mereka lagi ngenang-ngenang foto masa lalunya sama keluarganya. Ada yang ketok-ketok lagi? No, muncul sekarang family photo. We knew it. That's it. That should be something. Oke, semuanya haus. Tenang aja, air masih banyak. Ada ketok-ketok. The twins lagi. Aduh, yang orang kembar lagi. Cuma kita nggak ada medkit. Si ini aja udah sakit berhari-hari tuh si Ted. Tapi nggak mati-mati untung. Timmy is very hungry. Makanan tinggal satu. Ini lagi. Botol tinggal 2, enggak layak. Belum balik lagi Mary Jane, udah hari ke-61. Please jangan bilang lu mati di tengah jalan. This is no game. Aduh, yang tadi balik lagi terus. Masa gue lawan pakai harmonika, udahlah lempar. Pruk. Mary Jane balik lagi untungnya. Dan dia bawa banyak banget air dulu. Demen banget sama air BTW. Dapat kampak juga buat bertahan hidup lagi, sama dapat ini. Sama dapat apa? Center. Emang ada center ya tadi. Keluar lagi. Kasih makan terus lo keluar. Duh, kita kehabisan suplai makanan. Gue mohon please ada yang trading tuker makanan gitu. Dapat achievement lagi gue buat ghost roll makan tuh. Day 65, hari ke-65. Udah lama juga. Ted need water. Semuanya butuh ini dan Timmy. Aduh, Timmy lapar. Ada lagi ini kayaknya demen banget ngajak berantem shelter kita anjir. Udah buka tam terus lah. Betul kita nggak terluka. Ted is hungry. Kalau ada ini radio kita harus tetap nyalain. Semoga ada broadcast dari militer soal kita. Tadi kan terakhir kabar dari militer kan suruh ini ya pakai ini center. Oke, please gue mohon, gue pengen selamatin sama militer kali ini. Aduh, kenapa itu rusak? Rusak lagi. Dia perfect officer. Wah, ada pemadam kebakaran katanya. Dia bagian dari order untuk us to. Aduh, minta kita ngasih semua supply kita. Diklaim they will drive out. Oke. Supply kita dibawa semua. Aduh, nggak ada pilihan lagi soalnya barusan. Timmy is very hungry. Mary Jane baik lagi, masih lama pula. Gimana cara bertahan hidup coba? Ada lagi ini barbarian. Kenapa lu ke ini gua terus, ke shelter gua terus? Mary Jane baik lagi. Ah, lu bawa supply lagi, lumayan lah buat bertahan terus sama beberapa hari ke depan. Terus nggak ada trading, supply kita minim sekali. Untung dapat dia nih, guna banget. Mari berharap dengan 3 kali ration makanan lagi kita bisa bertahan sampai Mary Jane baik lagi dari 79 atau dari 80. Lama juga nih game, lumayan. Nah, oke. Tapi air. Nope, dude, gak bakal. Gue butuhnya ini sup. Ted is really thirsty dan Timmy haus dan lapar. Udah. Semua supply hilang, gak ada perlawanan kita, dan ditembak, dan Timmy diculik. Mem, udah X gini udah gak bakal balik lagi udah. Timmy hilang, oke, good. Mati gara-gara gak ada perlawanan. Pelajaran baru lagi nih, kita emang harus pegang banyak senjata ternyata. Udahlah, Timmy berangkat mah ya udah. Yang penting supply ngurang gitu. Sisi baiknya. Kita tadi nyobain ke tempat yang ditandai di map lagi, tapi dapatnya ini doang. Apa namanya? Si buat ini spray. Bug spray. Mary Jane kaget kagak ya? Balik-balik Timmy udah kagak ada. Adanya udah kagak ada. Mungkin kita harus ngecek di tetangga sebelah kita apakah dia masih selamat atau enggak. Kalau nggak selamat kita ambil supply-nya, kalau nggak selamat ya udah. Kalau dia nggak selamat kita ambil supply-nya, kalau dia selamat ya udah. Nggak jadi. Dapat lagi ini, dapat air. Mana makanannya? Kagak ada makanan. Berantem lagi. Lu lawan Mary Jane lu, buru. Hari ke-80. Kayaknya gue bakal kalah lagi. Ah, food udah habis. Aduh, minta trading sup atau please. Gue kasih air aja lah, semoga lu nggak ini ya. Oke, kita buka. Sepertinya ada sesuatu ruangan di balik ini si mapnya. Semoga ada makanan, please, ada makanan. Cuma ada supply ini gas mask doang. ya ini gue kasih air terus lah biar meminimalisir. Aduh ini ada lagi, mati udah kita. The end. Oh. Ajar ending baru dong. Endingnya berantem sama barbarian. Aduh. This is the end. Our setup by bandit. Aduh, gue ini dulu dah. Screenshot dulu aja. Mary Jane kakak baik lagi, telat banget Mary Jane. Akhirnya kita nemu ending yang berbeda lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan kita periset. Tapi nggak mati ya, masih ada kayak orangnya gini. Mungkin kita dibawa ke sama bandit kali ya. Oke, mari kita aja an adventure. Gila, cukup menegangkan juga, banyak hal yang terjadi hari di part kali ini. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya untuk 60 Seconds part ketiganya. Gue harapkan suka dengan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe seperti biasa. Thank you so much for watching. I'll see you again in the next video. Bye bye guys.